sedikitnya. Kitab buat pemula, kitab buat pemula tergantung ilmunya mau apa. Kalau fikih ya pertama mabadi', mabadi' fikih. Kalau udah hatam mabadi' fikih, risalatul jami'ah. Udah hatam risalatul jami'ah, safinatun najah. Hatam safinatun najah, mugadimatul hadromiyah. Hatam mugadimatul hadromiyah, yakutun nafis. Hatam yakutun nafis, zubat. Hatam zubat, umdatus salik. Hatam umdatus salik, takrib. Hatam takrib, minhaj. Hatam minhaj, ar-risalah ibn mukri. Kalau mau buat mutala'ah-mutala'ah, bisa buhiyatul mustarsidin, bisa fathul mu'in, banyak. Belum kelar-kelar juga. 1000 gitu nonton, 1600 gitu. Hah? 1600 yang nonton. Itu naik 1900 udah naik itu. Siapa ini? Bahar ke Kalteng kalau berani. Oh, anak pernah ke Kalteng. Yeay. Anak pernah ceramah. Takut. Pernah ceramah di Sampit, pernah ceramah di Muara Tewe, pernah ceramah di Kapuas, pernah ceramah di Lupak Dalam. Itu kan Kalteng itu. Tolong sampein kayak Bahar, Habib Syekh Khairul Iri sama Rifli Harun minta podcast. Apa Syekh? Datang Syekh, fadol Syekh. Rokok anu mah? Hai Mi, dah Mi. Dong udah pecah, udah pecah. Bikin dakwah podcast bu, anak nggak ngerti begitu. Anak laki-laki, oh banyak, Alwi, Muhammad, Salim, Ali, Hasan, Husain, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Nawawi, Ramli, Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ambil nama-nama yang sunnah aja. Habib, gimana pendapat Habib Kribo? Udah bilang anak gak kenal sama Habib Kribo. Gak kenal, gak tahu. Sering-sering live di YouTube. Anak gak ada waktu, ini saking iseng-iseng aja. Lagi iseng. Salam terima kasih. Oh, mudah-mudahan Allah angkat, Allah angkat penyakit-penyakitnya. Kitab buat pemula, kitab buat pemula tergantung ilmunya mau apa. Kalau fikih ya pertama mabadi', mabadi' fikih. Kalau udah hatam mabadi' fikih, risalatul jami'ah. Udah hatam risalatul jami'ah, safinatun najah. Hatam safinatun najah, mugadimatul hadramiyah. Hatam mugadimatul hadramiyah, yakutun nafis. Hatam yakutun nafis, zubat. Hatam zubat, umdatus salik. Hatam umdatus salik, takrib. Hatam takrib, minhaj. Hatam minhaj, ar-risalah ibn mukri. Kalau mau buat mutala'ah-mutala'ah, bisa buhiyatul mustarsidin, bisa fathul mu'in, banyak. Lu gak punya moral. Oh ya, makasih banyak. Doain ya biar punya moral ya. Siapa mau hidup? Gak usah, biarin aja. Kalau orang mau hina pribadi emang gak apa-apa. Minta doanya buat ibu yang sakit. Amin. Allah syfiha syifaan ajilan. Allah sembuhkan insyaAllah. Amin. Allah angkat. Amin. Penyakit-penyakitnya. Amin.
supaya banyak santrinya. Banyaknya santri, orang dakwah ngajar itu bukan untuk nyari banyak atau sedikitnya santri. Banyak atau sedikitnya santri itu gak penting. Yang penting bagaimana keikhlasan kita sebagai seorang pendakwah atau sebagai di pondok pesantren sebagai seorang mudir diri atau seorang muallim, tergantung keikhlasan kita. Kalau niat tujuan bikin pesantren atau bikin majelis untuk nyari murid banyak, itu niat dan tujuannya berarti bukan karena Allah. Semakin niat tujuan seperti itu maka semakin tidak dapat. Itu namanya niat untuk mencari syuhrah, niat untuk mencari kemasyhuran, ketenaran. Nah, boleh.